Beginilah suasana doa bersama yang dilakukan di Masjid Rauhatul Jinan, Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Hikmat dan Khusyuk jelang kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-111, Kodim 1207, Pontianak di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Menjelang kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-111 di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Kodim 1207 Pontianak gelar doa bersama dengan pemerintah kecamatan, desa, dusun, serta masyarakat. Menandai peletakan batu pertama, doa bersama yang digelar di Masjid Rauhatul Jinan dihadiri oleh Dandim 1207 Pontianak Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM dan Ramil 1207-06 Sungai Ambawang, Baur Bakti Kodim 1107 Pontianak Kapten Infanteri Joyo, Camat Kuala Mandor B, Maluk SPD, Kepala Desa Kuala Mandor B, Muhammad Ali, Kepala Dusun Teguh, serta masyarakat setempat. Doa bersama merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia sehingga pekerjaan yang akan dilakukan akan mendapat hasil yang baik dan diberikan kelancaran. Selain doa bersama, pelatukan batu pertama yang dilakukan di lokasi TMMD ke-111 di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B pun berjalan lancar. Salah satu pengurus Masjid Rauhatul Jinan, Haji Rohim, mengatakan bahwa kegiatan doa bersama ini merupakan wujud rasa syukur dan nikmat kita kepada Sang Pencipta mendapat ridho dalam kebersamaan untuk mengawali tugas dalam kegiatan TMMD yang ada di Desa Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B. Saya sebagai pengelola Masjid Rauhatul Jinan, ya, selaku pemimpin doa tadi, ya, untuk melaksanakan program TNI. Kebetulan wilayahnya di kampung saya sendiri. Nah, seterusnya, ya, mudah-mudahan kita bersama dalam keadaan sehat, lancar, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Pelaksanaan ini mudah-mudahan sampai selesai 100% dengan dukungan masyarakat setempat bekerjasama dengan anggota TNI tersebut. Nah, demikianlah penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, baik doa bersama di masjid maupun kegiatan peletakan batu pertama di lokasi TMMD. Harapannya dengan doa bersama, pekerjaan sesuai dengan harapan dan bermanfaat kepada masyarakat, khususnya Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B. Tim Liputan melaporkan.